Stasiun Geofisika BMKG Banjarnegara mengingatkan semua untuk waspada bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan sebagai dampak kejadian meteorologi seperti hujan lebat, angin kencang, maupun gelombang tinggi. Narasumber dari Stasiun Geofisika BMKG Banjarnegara saat menjadi narasumber dalam rapat koordinasi antisipasi dampak musim hujan 2018-2019 di ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati juga mengatakan bahwa dampak bencana hidrometeorologi yang paling banyak dijumpai di Kebumen berupa banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Ketua Pelaksana BPBD Kebumen Eko Widianto mengatakan bahwa digelarnya rakor antisipasi dampak musim hujan 2018-2019 di Kebumen pada Senin 12 November 2018 ini adalah untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergitas antar semua stakeholder dalam mengantisipasi musim hujan dan dampak yang ditimbulkan sehingga meminimalisir resiko, kerugian, bahkan korban yang mungkin terjadi. Rapat yang diikuti semua unsur baik Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala BUMN dan BUMD, pimpinan perguruan tinggi dan unsur ormas kebencanaan, relawan dan PMI ini dibuka Seda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mewakili Wakil Bupati Kebumen. Di mana dalam sambutan Wakil Bupati yang dibacakan Seda, Wakil Bupati berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang tukar pikiran seluruh stakeholder akan dampak musim hujan. Lebih jauh, Wakil Bupati juga berharap kepada seluruh kecamatan agar segera mengaktifasi posko bencana dan mengadakan mitigasi bencana. Saya harapkan aktivasi posko bencana, posko siaga bencana banjir dan tanah longsor di tingkat kecamatan yang melibatkan TNI dan Polri, relawan serta masyarakat perangkat kecamatan dan desa untuk segera dilaksanakan. Segera menyebarkan nomor kontak posko siaga bencana banjir dan bencana tanah longsor sampai dengan tingkat desa, kelurahan di wilayah Kabupaten Kebumen. Wakil Bupati mengatakan bahwa dirinya tidak mengharapkan terjadinya bencana di Kebumen, namun semua harus siap siaga dan tangguh dalam menghadapi bencana. Selain menghadirkan narasumber dari Stasiun Geofisika BMKG Banjarnegara, rakor kali ini juga diisi pemaparan materi oleh Kodim 0709 Kebumen dan Polres Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.